Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat-peminat pertanian, terutamanya pokok mangga. Okey, sekarang ini, okey, sebelum untuk meneruskan video saya seterusnya, sila subscribe untuk mendapatkan info-info yang terbaru, video-video terbaru daripada saya. Okey, sekarang ini saya nak tunjuk tentang pokok tu. Okey, sekarang ini adalah pokok yang saya tu, anggur atau bahasa Indonesianya cangkuk. Ini pokok ni dalam 3 tahun. Dia berbunga hampir ke semua dahan-dahan berbunga dengan lebat. Pokok ini kita boleh panggil macam bonsai atas tanah. Dengan bunganya yang lebat sekali. Okey, ini bunga dia. Memang bunga harum manis. Pokok memang pokok harum manis yang saya tuk daripada pokok yang saya beli di Perlis. Okey, untuk seterusnya di Kelantan kita akan panggil wangi sedap, mangga wangi sedap. Okey. Memang wangi. Bila wangi, kita akan sebut sedap lah. Okey. Pokok ni kita akan cuba dia berbuah. Kita akan sembuh racun kulak, racun serangga dengan bekalan air setiap hari. Okey, untuk yang tidak mengetahui tentang pokok tut adalah kita ke sebelah. Yang dipanggil tut adalah ini. Kita buang kulit, kita balut dengan bahan-bahan tertentu. Kita balut dengan bahan tertentu dan kita balut plastik selama lebih kurang saya buang kulit pada 27 2 bulan 7 20 dan balut pada 5 bulan 7 20. Ia akan memakan masa selama 2.5 bulan ke 3 bulan. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di channel Nur Mazalan. Harum, wangi, sedap. Sekian, terima kasih.